Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darin amin. Wastahi rabbaka ahsinan lil walidi rahiman fasin hassin bi khulqika turham. Wastahi dan maluklah engkau rabbaka kepada Tuhan engkau ahsinan lil walidi, berbuat baiklah engkau kepada orang tua. Rahiman fasil, maka sambunglah akan keluarga. Hassin bi khulqika turhamu, baikkanlah akhlakmu niscaya engkau akan disayang. Jadi kita disuruh untuk malu kepada Tuhan kita, kita disuruh bakti sama orang tua, kita disuruh untuk menyambung hubungan keluarga kita yang udah putus, yang udah ada kita pupuk, yang putus kita sambung, dan berakhlak mulia. Turhamu, niscaya kamu akan disayang. Berakhlak mulia akan disayang. Ya, orang kendati walaupun ilmunya banyak tapi akhlaknya jelek, ya orang kurang suka. Tapi kalau ilmunya enggak banyak, akhlaknya bagus, orang suka. Apalagi kalau ilmunya banyak, akhlaknya bagus, masya Allah, orang suka, orang seneng. Jadi kalau kita akhlaknya bagus, turham, akan disayang. Zakaron nazimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin, telah menyebutkan oleh nazim penyusun ya bait itu, bait syair itu, fi hadzal baiti, pada ini bait ya, berkata oleh penyusun pada ini bait, arba'a syu'abin, akan empat cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan, ala nazmi ma mara, atas nazom apa yang telah lalu. Wa syu'batu rabi'atu wal isru wal khamsuna, cabang iman yang ke-54, al haya'u minallah, yaitu malu kepada Allah. Ya, malulah kita kepada Allah. Bagaimana malu kepada Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Karena apa kita disuruh malu? Karena malu itu bagian daripada iman. Kita disuruh malu karena malu bagian daripada iman. Jadi orang yang enggak punya malu berarti imannya ya kurang sempurna. Ya. Wa ruwiya, telah diriwayatkan, ruwiya an Abdillah dari Abdillah bin Mas'udin, anna Nabiyya wa sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, astahyu minallahi aqal hayahi, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malulah kamu kepada Allah benar-benar malu. Qala faqulna ya Nabi Allah, lalu kami berkata, wahai Nabi Allah, inna nastahyi, kami udah malu. Kata sahabat begitu sama Nabi. Qala, kata Rasul, laisa zalika, bukan begitu. Namanya malu sama Allah bukan begitu. Habis gimana? Walakin manistahya minallah aqal haya'i falyahfazir ra'sa wa mahawa.
Akan tapi orang yang malu kepada Allah dengan benar-benar malu adalah, maka hendaklah dia itu menjaga akan kepalanya dan seluruh apa yang ada di kepala. Malu itu namanya seluruhnya, seluruh apa yang ada di kepala. Malulah engkamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, maka oleh karena itu jagalah kepalamu dan apa yang ada di kepalamu, matamu jaga, telingamu jaga, mulutmu jaga, hidungmu jaga. Itu namanya kamu malu. Kalau masih demen ngelihat yang haram berarti enggak malu sama Allah. Ya, depan orang banyak haram, di rumah halal. Ngelihat yang haram-haram. Sekarang ada HP, dilihat HP, gambar-gambar yang dilarang oleh Allah kita liatin. Itu namanya kita enggak tahu malu. Kita enggak tahu malu. Ya. Malu kita sama Allah. Berarti kita enggak tahu malu. Depan orang banyak pakaian kita cakep banget, soleh. Pakaian soleh, gaya soleh. Di kamar sendirian lihatnya bukan ngelihatan orang soleh. Berarti apa kita? Enggak tahu malu. Gayanya gaya orang soleh. Tapi modelnya model apa? Diam-diam maksiat. Berarti apa kalau begitu? Kalau kita kayak begitu berarti kita enggak tahu malu sama Allah. Ya Allah, depan orang banyak saya soleh, kalau enggak ada orang saya begini. Ya Allah, nangis kita tuh harusnya. Berarti kita orang yang enggak tahu malu. Gayanya soleh, tapi sebenarnya enggak soleh. Kita banyak menangis sama Allah kalau begitu. Minta sama Allah, dituntun sama Allah. Minta sama Allah dituntun supaya jangan berbuat begitu. Biar benar-benar solehnya, zahiran wa batinan. Berusaha, berusaha dan berusaha. Namanya manusia, al-insan ma'al khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kalau kita kesalahan ya manusiawi. Man udah salah langsung balik. Jangan udah salah, udah kecebur, cebur terus. Jangan. Jangan putus asa. Allah Maha Pemaaf, langsung balik. Astaghfirullahalazim ya Allah. Aku khilaf ya Allah. Balik. Allah Maha Pemaaf. Allah maafin. Apalagi kita udah punya ilmu, ilmu kita di dada kita. Ilmu di dada kita. Lalu kita maksiat di depan kita. Apa enggak malu sama ilmu kita? Ini ilmu kita di dada kita tersimpan di sini. Ini kita maksiat. Enggak malu sama ilmu kita? Mungkin sama Allah enggak tahu malu kan? Allah kebaikan itu. Allah kebaikan. Allah kan baik banget Allah. Kita udah maksiat ditunggu ya. Udah maksiat masih ditunggu sampai 6 jam belum dicatat. Baik banget Allah emang. Kadang kita menyalahgunakan kebaikan Allah. Sama ilmu kita aja dah. Ilmu kita ada di dada kita. Kita berbuat maksiat di depan kita. Gak malu kita. Nah, jadi kalau kita malu sama Allah, benar-benar kita malu. Buktiin bahwasannya kita benar-benar malu ya. Di depan orang banyak maupun dalam kesendirian kita soleh. Kita soleh zahiran wa batinan. Berusaha, berusaha, berusaha.
wal batna, dan jaga olehmu perut, wa ma wa'a, dan ya apa yang ada di dalamnya, ya apa yang ada di dalamnya, perutnya jaga juga. Jadi makannya biar benar, jangan sampai ada yang haram, jangan sampai ada yang haram. Wal farja, dan farji, jaga farji, jangan sampai berbuat maksiat, jaga sampai akhir umur kita, jangan sampai berbuat dosa farji. Nanti kesian keturunan kita, ya. Jaga jangan sampai. Wal yadain, dan dua tangan, jaga jangan sampai ada maksiat tangan kita. Wal rijlaini, dan dua kaki, jangan sampai ada maksiat. Dijaga. Ntar kalau kita udah sering jaga, nanti dijagain sama Allah Subhanahu wa taala. Mau melangkah berat, udah sering jaga, nanti satu saat Allah akan jagain. Nanti Allah jagain. Jadi kalau kita suka jaga apa yang dilarang oleh Allah, nanti Allah jagain kita, Pak. Kita aja kalau punya kita dijagain sama orang, pasti kita akan balas, kita akan jagain punya dia, betul enggak? Iya. Apalagi Allah. Ya, apalagi Allah yang Maha Baik. Pasti Allah akan jagain kita. Ya. Jadi kalau kita udah jagain punya Allah, saya yakin, hakul yakin, Allah pun akan jagain kita. Allah akan lindungin kita kalau kita jagain punya Allah. Ya. Wal yazkuril mauta, ingat olehmu akan mati. Wal bila, dan hancur. Ingat olehmu akan mati dan hancur. Kita bakal mati, Pak. Masuk ke kubur, hancur badan kita. Dimakan belatung. Ingat kita bakal mati. Yang batasnya 60 sekarang udah 59 setahun lagi berarti ya. Iya. Hah? Iya lah. Siap-siap udah. Ya, sing-singkan lengan baju. Angkat celananya, orang mau ngerobok. Siap-siap, siap-siap udah, jangan kemana-mana hatinya. Iya, kalau orang tua udah kesana mulai, Pak. Kalau anak muda sih enggak, masih terbang-terbangan di pikirannya. Iya, kalau orang tua masih kayak anak muda aja, wah benar-benar lah. Hah? Iya banyak. Bukan ngaso dah, iya ngaso dah dunia, sekarang akhirat kita tuju. Ail fana'i, maksudnya ail fana'a, fana hancur. Waman aradal akhirata, siapa yang menginginkan akhirat, taraka zinatal hayati dunya. Siapa yang menginginkan akhirat, maka dia meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Orang yang menginginkan akhirat, perhiasan kehidupan dunia ditinggalin. Jadi kalau dia masih berhias sama dunia tapi ngakunya akhirat, bohong berarti. Wa asarul akhirata 'alal ula, dan dia mengutamakan akhirat atas dunia. Dia utamakan akhirat atas dunia. Waktu mau ngaji sama orang datang ke rumah bawain duit. Ngaji apa nungguin tuh orang, Pak? Hah? Nungguin orang. Jujur namanya, Pak, ya. Habis nungguin orang baru jalan ngaji gitu. Hahaha.
Pantesan Pak enggak dapat-dapat, Pak. Ah, iya. Pantesan duitnya enggak dapat-dapat. Kalau yang namanya rezeki, Pak, udah ditentuin nama Allah. Yakin tuh udah ditentuin nama Allah. Kalau emang dasar-dasar rezeki, ya dasar rezeki kita, Pak. Kita pergi ngaji, ditungguin, Pak. Ditungguin sama dia. Yakin itu. Ya. Pulangnya jam berapa, Bang Haji? Oh, jam segini ya, saya tungguin lah. Gitu. Kalau memang bukan dasarnya rezeki, kita tungguin, kagak jadi datang. Ngaji kagak. Iya. Gitu, jadi kita ya memang sudah ditentuin rezeki kita sama Allah banyaknya berapa, ya sudah ditentuin sama Allah. Jadi tinggal yakinnya kita aja, yakinnya kita, yakin apa kagak. Iya, rezeki sudah ditentuin, pinternya kita sudah ditentuin, yang penting kita berusaha aja. Iya. Sama dalam kita belajar, Pak. Kita belajar. Ya, belajar di kelas. Ada orang kelas teman kita sekelas pinter banget. Pinter banget. Kita pengen paling kagak nyamain dia. Ya, syukur-syukur bisa nyusul dia. Kita belajar, sungsang sumbul kita belajar. Siang malam kita belajar. Pernah enggak, Bapak? Udah belajar tuh kayak begitu, masih tinggi aja juga. Benar gak begitu? Saya pernah begitu. Masya Allah. Emang dia pinter, udah saya akuin lah pinter. Kita udah belajar, oh, Masya Allah, masih pinteran dia juga. Artinya apa? Emang udah qadarullah kayak begitu. Jadi usaha itu tidak mempengaruhi. Walaupun kita, karena kita enggak tahu takdir kita di mana, kita mesti berusaha, ikhtiar, wajib. Sama kita cari duit, kita langsung sumbang nyari duit, rezeki kita masih sedikit-sedikit juga. Itu emang udah qadarullah kayak begitu. Tinggal kita nerima aja udah. Iya. Makanya, Pak, takdir Allah baik buruk itu termasuk iman. Kenapa? Karena berat. Di antaranya karena berat. Jadi ditaruh sebagai rukun iman. Iya, biar kita, Pak, biar kita kuat hati kita. Percaya. Lagi asik-asik, lagi senang-senang, ada aja musibah, ya Allah. Ngapa pakai begini sih? Itulah qadarullah. Qadarullah kayak begitu. Mau kita sehat terus, sakit. Itulah qadarullah. Terima aja. Terima. 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 Nah, kita terima, ya, hati kita tenang, Allah ridho. Itulah yang dimaksud dengan iman, takdir baik, takdir buruk. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi aqal haya'i. Maka siapa saja yang melakukan demikian itu, maka sungguh dia telah malu kepada Allah, benar-benar malu. Wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu, Allah taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak manusia, istahyi, malulah kau, malulah engkau minni, kepadaku, inda maksiatika, ketika maksiat engkau.
Malulah engkau kepadaku ketika maksiat engkau. Wa ana astahyi minka yaumal irdil akbar. Dan aku akan malu kepada engkau pada hari kiamat kelak, irdil akbar. Anni uazibuka. Aku malu kepada pada hari kiamat bahwa aku menyiksa engkau. Jadi kalau kita enggak jadi maksiat karena malu sama Allah, Allah entar enggak jadi nyiksa kita, malu sama kita karena dia besarin perintah Allah Subhanahu, larangan Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada apa orang berbuat baik sama kita, baik sekali sama kita. Kita berbuat jahat sama kita, malu enggak kita sama dia? Malu, ya Allah, gua apa jahat banget ya, gua enggak tahu kalau lu semua yang berbuat, lu semua. Ya Allah, maafin gua ya. Gua udah jahat sama lu, ya Allah. Orang yang baik pasti begitu. Lu udah berbuat baik sama gua. Gua berbuat jahat sama lu, ya Allah, maafin gua. Karena ada suka orang begitu, kita enggak tahu. Dia yang berbuat baik, gue jahat banget sama lo, ya Allah maafin gue dah. Allah lebih-lebih dari kita. Kita aja begitu merasa gak enak, kita merasa gak enak kita. Allah apalagi. Ya bena adama wahai anak manusia, tub ilaiya. Tobatlah kamu kepada aku, tobatlah kamu kepada aku. Ukrimkan, niscaya aku akan muliakan kau. Karamatul anbiya, seperti kemuliaan para nabi. Jadi Allah senang kalau kita bertaubat, dimuliakan seperti kemuliaan para nabi. Masya Allah. Jangan kita lihat masa belakang, kita lihat masa depan kita. Jadikan masa yang belakang jadi pelajaran untuk masa akan datang. Ya bena adama wahai anak manusia, la tahawwil qalbaka anni, janganlah engkau rubah hati engkau dariku. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, in hawwalta qalbaka anni uhzilka fala ansurka, karena sesungguhnya engkau, jika engkau merubah hati engkau daripada aku, maka aku akan biarkan engkau, maka aku tidak tolongin engkau. Ya bena adama wahai anak manusia, laula kitani yaumal qiyamati wa ma'aka hasanatun. Jikalau engkau jumpa kepada aku pada hari kiamat dan bersama engkau ada kebaikan-kebaikan, mislu ahlil ardi, seperti kebaikan ahli bumi, lam akbal, nisi aku tidak terima minka daripada engkau, hatta tusaddika biwa'di wa wa'idi, sampai engkau membenarkan dengan janjiku dan ancamanku. Jadi Allah senang kalau janjinya dan ancamannya dibenerin. Kita yakinin adanya. Ya bena adama wahai anak manusia, ini ana razzaku. Sesungguhnya aku ini pemberi rizki. Wa antal merzuku, dan engkau adalah yang diberikan rizki. Wa ta'lamu, dan engkau mengetahui anni, bahwasanya aku ufika rizqaka, akan memenuhi rizki engkau. Fala tatruk ta'ati bisababi rizqi, maka oleh karena itu jangan kau tinggalkan taat kepadaku dengan sebab rizki. Jangan sampai kita nyari duit pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, kita tinggalkan taat sama Allah. Salatnya kagak. Ya Allah. Tapi saya yakin Pak, kalau Bapak ngaji, insya Allah sholatnya gak ditinggal. Ngaji dan cinta sama guru, insya Allah. Walaupun ada 1-2 orang ada yang manusiawi, tapi umumnya insya Allah kan ngaji dan sering sama guru, hubungan dekat ya. Insya Allah sering berhubungan sama guru, kuat sholatnya, kuat insya Allah. Tapi kalau jauh itu bisa ninggalin sholat.
dekat sama guru, itu sangat penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Magnetnya kuat untuk melakukan ketaatan. Apalagi di zaman seperti ini, ujian godaannya banyak benar. Apalagi dunia luar, ujiannya banyak sekali. Dunia kerjaan ya, sangat banyak sekali. Kerjaan di mana aja dah, ujiannya dahsyat. Nah, guru itu yang akan bisa ya, mempengaruhi kita ngaji. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka, dan aku mengetahui bahwasanya aku akan memenuhi rezeki engkau. Fala tatruk ta'ati, maka oleh karena itu jangan kau tinggalkan taat kepadaku bisababi rizqi, dengan sebab rizqi. Jangan kita cari siang malam sehingga kita tinggalkan kewajiban kita kepada Allah. Jangan. Rizqi sudah ditentuin sama Allah. Enggak usah khawatir. Kerja-kerja aja tetap, usaha-usaha aja tetap. Cuma yang paling utama taat sama Allah. Taat sama Allah enggak menghentikan kita untuk nyari duit. Enggak menghentikan kita untuk berkarya. Enggak menghentikan kita untuk jadi seorang pengusahawan. Enggak. Ya. Jadi Allah tidak menghentikan itu, enggak. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika aujabtu 'alaika 'uqubati. Karena sesungguhnya jika engkau tinggalkan taatku dengan sebab rizki engkau, aku wajibkan atas engkau akan hukumanku, siksaanku. Jadi dicari rizki sungsang sumbel, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, sehingga meninggalkan kewajiban kita. Sembahyang kagak, ngaji kagak, apa semua kagak. Kata Allah, aujabtu 'alaika 'uqubati. Aku wajibkan atas engkau siksaanku. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolongin kita, tuntun kita dengan taufik dan hidayahnya. Allah jauhkan kita daripada tuntunan nafsu kita, dan selamat kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.